Assalamualaikum. Nah, sekarang saya tahu. Nah, baik, sekarang saya kongsikan tip ataupun cara untuk kita membuang background gambar. Okey, untuk kita buat kad raya ke apa, kita nak buang background gambar kita, okey, ataupun gambar family. Langkah pertama, kita pergi ke Chrome. Okay, kita type di sini remove.bg. Ini kita ambil yang ini ya, remove.bg. Okay, kita akan guna aplikasi ini. Okey, langkah pertama kita upload gambar atau image yang kita nak. Okey, contoh, okey, saya ambil gambar ni lah, gambar family. Okey, kita upload terus, dia automatic dia akan buang background. Okay, kita tunggu sekejap, dia tengah proses. Pastikan data ataupun wifi kita on lah sebelumnya. Baiklah, okey, dia dah siap. Tara, okey, ini nampak. Yang ini gambar yang dia dah buat background, cantik dia dah buat. Yang ini adalah gambar original, gambar asal, gambar yang telah dibuat background. Jadi untuk save gambar ni, saya scroll bawah, dia ada sini download. Kita boleh pilih lah kualiti gambar nak macam mana. Okey, kalau nak yang biasa, kita download, kita klik je download. Okey, kita tanda download, dia dah save lah. Okey, kemudian yang ini kita buat shortcut supaya senang kita nak guna selepas ni. Pergi ke tiga titik, kita add to home screen. Okey, kita buat shortcut macam dekat desktop komputer. Jadi lepas ni bila nak guna, kita terus tekan je. Okey, kita letak nama tu pula lah, nak tukar ke apa, tekan je add. Okey, jadi kita tutup. Okay, okay, ni dah nampak dia punya remove.bg shortcut, kita dah siap. Jadi selepas ni kalau nak guna, kita terus klik di sini je. Okay, dia terus buka. Okay. Okay, kita tengok gambar yang kita buat tadi. Okay, nah, ini gambar dia, gambar yang telah dibuang background. Ini gambar asal. Okay, sekian saja. Terima kasih, selamat mencuba.